Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, ketemu lagi bersama saya Kang Iwan ya. Tentunya bersama CMI di channel YouTube-nya Alwi Pro Tani. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini CMI lagi bersihin galengan disuruh sama Kang Utai. Kita lihat CMI sedang membersihkan galengan ya sahabat tani ya. Oke, lanjut. Ini kita tanya-tanya dulu CMI-nya. Assalamualaikum CMI. Waalaikumsalam. Nuju naon ce eta? Ngoret galengnya. Alhamdulillah atuh ce bisa ngoret galeng. Kuli ke siapa ce itu? Oh, kuli ke Utai ya. Kuli ke kakak ya, kakak Utai. Hah? Keluarga. Kakak. Oh, kakak mah kartu keluarga. Oh, sama kakak Utai. Kakak Utai itu siapa, Cek? Itu suaminya kakaknya Kang Iwan. Oh, suaminya Cek Titin gitu ya. Bulit-bulit. Oh, pabulit-bulit murenanya. Pabulit-bulit, pabulit naon ngaranna teh? Pabulit bitis nya leulin. Pabulit bitis mah dina eta lini dina kasur ceuk musim hujan naheun. Aduh. Ngomong-ngomong udah berapa hari ceuk ieu ngabersihan galeng ieu can beres-beres ceuk? Udah 1 minggu. 1 minggu ya. Aduh. Ya maklum merenanya sakasampeurna lin. Awewe mah boyot. Boyot ngaranna ge awewe atuh lah. Aya awewe di mana-mana ge wanita lin ceuk. Bener kumaha deui atuh ceuk. Cangkel ya iyalah ngaran dia kerja ceuk gimana enggak cangkel kalau kerja mah. Pengen enggak cangkel naon atuh ceuk? Geguleran. Hah? Geguleran we cangkel. Geguleran we cangkel nya. Aduh, CMI katanya. Cangkel sahabat tani nih. Katanya lagi apa? Bersihin galengan, katanya galengan punya kakaknya yaitu Kang Utai katanya. Ini padinya mau apa nih Cek nih? Mau rarina. Rarina. Awe enak kabeh emang Cek ya? Oh, emang lalakian gitu ya lalakian. Maksudnya biasanya lamun mun rarina mah biasa suka aya lalakian Cek. Aya rarina jijian. Aya jijiannya. Aduh, rarinanya mau rarina. Bekahnya. Pas waktu bekah katanya nih CMI nih bersihin galengan Kang Utai yang tadinya sedang reuneuh. Emang kalau nggak dibersihin dari sekarang suka banyak apa ya? Hama ya Cek ya? Berit. Beritnya apa Cek? Berita tikus. Oh tikus. Oh. Berit tikus katanya sahabat tani ini banyak hama tikus katanya kalau nggak dibersihin hama CMI. Ini kebetulan alhamdulillah nih CMI bersihinnya rapi juga ya CMI ini. CMI ini kalau nggak salah keturunan Vietnam. Keturunan Ningrat. Wow. Oh darah biru ya. Darah biru katanya lain darah pulau. Oh ini CMI keturunan. Ning-ning bener keturunan Ning-ning. Aduh, CMI keturunan Ning-Ning cina, sahabat Ningrat, tani. Di galengannya. Aneh. Keturunan Ningrat mah berarti di eta, di istana, ce. Di kursi DPR. Lain di galengan. Tapi eta Ning pet nama pemerintah, ce. Aparatur eta. Aparatur pemerintah eta, aduh. Ya gular gulet pakai. Lah, punya apa namanya itu? Pada panas. Punya, ya nanti warisan ya, ce ya. Alhamdulillah nih CMI punya warisan. Emang kalau ngoret suka tangannya suka dikebelakangin, Cek? Genahan. Oh, itu genahan. Aduh, suka ganong tangannya kalau ngoret.
ciri khas CMI ini kalau nggak goret ngoret katanya suka ngeganong lengan lain ngeganong tuyul aja ulah gitu cuy kayak pajarkan batur mah ngeganong tuyul lah sal Islam nyara tuyul CMI cenang geus eueuh susuan eueuh cayan susunalin Mantu yo mah kudu nyusu, Cek. Miara tu yo mah kudu nyusu. Aduh, itulah Cemi ya. Kegiatan Cemi hari ini nih sahabat tani ya. Katanya ngebersihin galengan Kang Utai ya. Ini suasana mantap sekali ya, sahabat tani. Kebetulan gede anginnya katanya ini. Untuk sementara cukup sampai di sini dulu ya perjalanan CMI hari ini. Nanti kita sambung lagi biar fokus dulu nih CMI coba tanya coba bulodogan wa. Malum ce ngarang-ngarang lagi di sawah mak gitu we ce di sawah mak ce kumaha deui ya tuh ce. Untuk sementara cukup sampai ini. Sampai di sini dulu ya sahabat tani kita pamitan dulu nih sama CMI ya. CMI pamit ya CMI pamit. Assalamualaikum CMI. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau fokus katanya nih. Aduh, ya udah ya sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua kali.